Pemirsa, lantaran seluruh akses jalan desa ditutup untuk pesta pernikahan warga, keranda jenazah terpaksa melewati tenda pernikahan yang tengah ramai dipenuhi oleh tamu. Aksi nekat ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman video warga, peristiwa tak lazim yang terjadi di Desa Jolotundo, Jetis, Mojokerto, memperlihatkan sejumlah warga mengiringi keranda jenazah melewati pesta pernikahan. Saat itu pesta pernikahan sedang berlangsung dan tamu undangan berdatangan untuk menikmati menu yang ada. Melihat adanya keranda jenazah yang lewat dalam tenda pernikahan, puluhan tamu pun menyingkir dari dalam tenda. Hal ini terpaksa dilakukan lantaran seluruh akses jalan terpakai untuk pesta pernikahan. Jadi beliau yang punya hajat sudah lama, dia menentukan hajat itu tanggal 8 Oktober. Ternyata pada waktu tanggal 8 Oktober kira-kira jam 10:30 lah. Ada berita salah satu warga tetangganya sakit berhajat atau yang punya gawe meninggal dunia. Sebagai kepercayaan tolak bala kedua pengantin, saat keranda lewat disediakan bambu panjang dan pengantin mengiringi di belakang sambil menendang bambu. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.